settinglahnya. Kita tunggu setting live ya. Okey, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Au kama qal, yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam yang bertugas waktu maghrib, parisan tuan-tuan imam Masjid Al-Ma'idah, pengerusi Masjid Al-Ma'idah bersama timbalan dia, ahli jawatankuasa Masjid Al-Ma'idah, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, tak lupa yang buat live pada malam ini Abang Abu Bakar Osman yang buat live bagi Darul Hijrah Production, serta ya adinda saya Faiz Helmi juga ada buat live. Terhormati Allah, saya nak membacakan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya tuan-tuan, subhana, maha suci Allah daripada kekurangan. Sebagai orang yang beriman ni tuan-tuan, kita kena mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat kamal, sempurna. Tak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala ini lemah atau ada kekurangan. Tak boleh bagi orang yang beriman dengan Allah SWT. Itu kita dengar imam tadi pun ya, ada sebut subhanallah, 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 subhanallah. Maknanya maha suci Allah daripada segi kekurangan. Ini kita nak tahu. Asra bi'abdihi lailan, yang membawa hambanya berjalan. Kata rahmati Allah, kalau kita baca surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dhikrak, wahai Muhammad,
Kami angkat namamu, kami angkat derjatmu. Tetapi kau mesti ingat, wahai Muhammad, kamu masih tetap the slave of Allah, hamba Allah. Itu tentara mati Allah. Nabi ini disedar sebagai hamba Allah, dia tidak boleh membuat apa yang Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan, saya teringat tuan-tuan, ya, kita ini mukallafun bisyara'i. Apabila kita ini diberatkan dengan syariat Allah sebagai hamba Allah, maka kita tidak boleh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengar Pak Kuasa tanya saya, ustaz, tahu dah ada satu kedai mamak, saya tak mau sebut di mana lokasinya. Dia kata kedai mamak ni walaupun telah didenda saman banyak kali, tapi dia boleh bayar. Pasal apa? Banyak orang-orang Melayu yang makan dekat situ. Jadi katanya tahun lepas dia tukar modus operandinya. Tak payah melaung-laung, tak payah menjerit-jerit. Dia buat kaedah pandu lalu. So guna bahasa isyarat sahaja. Oh ni tuan-tuan. Kalau nak bahagian tengkuk, tunjuk apa ini. Mamak faham, syarat kata dia. Kalau nak bahagian kepok, buat apa ini. Mamak faham, understand. Kalau nak bahagian dada, tunjuk je dada. Mamak syarat kata dia, faham. Kalau nak bahagian PA, angkat PA tu sikit dekat cermin kereta tu, tunjuk PA. Mamak faham. Kata penguasa Jaib ni satu je yang demo nak tak boleh nak tunjuk. Apa tu? Telur. Tunjuk telur pada mamak. Lari mamak tu tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat, kita ini diberatkan dengan syariat. Salat. Ada seorang lelaki pernah bertanya kepada almarhum Datuk Hassan Din Al-Hafiz. Saya pernah berforum dengan dia. Dia kata, Datuk, boleh tak saya bacakan tahlil untuk mak ayah saya yang dah lama meninggal? Kata almarhum Datuk Hassan Din Al-Hafiz, mak ayah ada akaun akhirat tak? Udah. Apa itu akhirat? Apa itu akaun akhirat ni tuan-tuan? Apa nombor akaun dia? 24434. Ini bukan nombor ekor. Jangan pergi tikam nombor ekor pula. Dua itu solat subuh, dua rakaat. Empat itu solat zuhur, empat rakaat. Empat lagi solat asar, empat rakaat. Tiga solat maghrib, tiga rakaat. Empat solat isyak, empat rakaat. Kalau ada akaun akhirat, dua, tiga, dua, empat, empat, tiga, empat ini, buatlah. Makbulun indallah, Allah Ta'ala akan terima. Tapi kalau mak ayah ni tak solat, ya, tak sahlah baca, dia kata. Sia-sia je. Sebab disebut oleh Nabi, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-salah. Pertama sekali yang Allah Ta'ala akan hisab di akhirat besok ialah salat.
Kalau solatnya itu okey, dibuat dengan secara khusyuk, maka Allah Ta'ala akan terima. Dan amalan-amalan yang lain juga Allah Ta'ala akan terima. Tapi kalau solatnya itu fasadat, solatnya itu rosak, makna dia tak pernah mengerjakan solat, buatlah apa amalan pun, sedekah ke, ya, apa lagi, ya, derma ke, Allah takkan terima. Melainkan hanya solat itu benar-benar dibuat. Tapi kalau dia bersedekah ke apakah, Allah takkan terima. Pasal apa? Sebab dia tidak solat. Ini tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kita kena pesan kepada anak-anak ni, solat, solat. Saya anak saya masuk politeknik. Kadang-kadang isteri saya kata, abang, anak kita ni tak bangun lagi. Ah, tak apa, abang pergi. Bila saya jerokah, tuan-tuan, bangun, solat. Oh, baru dia bangun. Baru dia pergi ambil air semayang. Tuan-tuan rahmati Allah, kita kena pesan pada anak-anak ini untuk melaksanakan solat. Dan kepada anak-anak ini untuk berpuasa. Dan kepada anak-anak ini, tuan-tuan rahmati Allah, solat dan puasa itu adalah perkara yang wajib. Ibu-ibu, kalau ada gelang emeh, rantai emeh, berpeti-peti itu, dulu memang Tan Sri Arusani mengatakan, ya, zakat perhiasan ini dulu memanglah kita pakar daripada pergelangan tangan hingga ke ketiak. Oh, jalan robot-robot je. Tapi sekarang tuan-tuan, kata Tan Sri, almarhum Tan Sri Arusani, apa dia pergi timbang dekat kedai meh tu. Timbang, kalau 500 gram wajib keluarkan zakat. Pasal apa ibu-ibu? Zakat ini hak untuk orang miskin, fakir miskin. Timbang. Ibu-ibu yang ada berpeti-peti di rumah tu, timbang. Timbang tengok, 500 gram wajib keluarkan zakat. Begitu juga bapa-bapa yang ada bela lembu dan kambing, wajib keluarkan zakat. Ada seorang tanya saya, ustaz, saya ni ada bela rusa. Oi, rusa? Liar ke jinak? Yang jinak punya, ustaz. Perlu ke saya bayar zakat? Saya kata, ada berapa ekor? 200 ekor. Umar ai, 200 ekor. Perlu ke saya bayar zakat? Tuan-tuan rahmati Allah, yang kena zakat hanyalah kambing dan lembu. Manakala rusa tidak dikeluarkan zakat. Ya, ha, itu pahaman dia. Dan siapa yang ada kebun kelapa sawit, kena keluarkan zakat. Siapa yang ada sawah padi tu, kena keluarkan zakat. Ya, okey, baik. Sebab itu, ini adalah syariat. Kita mukallafun bisyara'ih. Kita ini diberatkan dengan syariat-syariat Allah. Seperti yang saya katakan tadi, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Ta'ala yang membawa hamba-Nya pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram di Makkah hinggalah Masjidil Aqsa di Palestin. Tuan-tuan rahmati Allah, orang-orang Yahudi ni dia tak suka Nabi Muhammad ni sebagai khatimun nubuwah. Mereka mengatakan sepatutnya Ishaq, Nabi Ishaq yang menjadi Nabi akhir zaman, khatimun nubuwah. Kenapa Muhammad?
Rupanya mereka ada kedengkian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhormati Allah, ceritanya begini. Ketika mana syarah itu mandul, tak boleh nak mengandungkan anak. Dan dia dengar doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doa Nabi Ibrahim? Allahumma rzuqni auladas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Setiap malam Nabi ini, Nabi Ibrahim ini berdoa, 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 berdoa. Sebab tak ada anak. Umurnya ketika itu 80 tahun, tuan-tuan. Umat yang terdahulu ni panjang umurnya. Hinggalah Sarah ini dengar doa Nabi Ibrahim ini. Dengan sedihnya, dengan mengharapkan apa dia dikurniakan anak yang soleh, akhirnya Sarah dia jadi kesian. Lalu Sarah berkata, wahai abang Ibrahim, mau tak kalau aku pinangkan Hajar? Tuan-tuan, cuba isteri kita pinangkan perempuan janda umur 30. Tuan-tuan, tak tak? Ya apa ni? Tosang lah. Tapi dalam hati, ya benda-benda. Betul tak? Isteri tak boleh melahirkan anak. Ya, isteri tak boleh melahirkan anak. Jadi dia pinangnya satu janda muda umur 30 tahun. Agak-agak endak. Endak-endak tak? Ke geng takut bini belakang ni? Jadi Sarah yang meminangkan Hajar. Daripada Hajar inilah lahir Nabi yang soleh, namanya Ismail alaihi salam. Tuan-tuan, tapi tak lama selepas itu Sarah melahirkan Ishak. Ha, sudah tuan-tuan, ini ujian. Pernah lelaki bertanya, ya Rasulullah, man asyaddul bala? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling teruk ujiannya? Nabi kata, al-anbiya, para nabi. Ini ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan rahmati Allah, orang-orang Bani Israel mengatakan, kenapa Muhammad yang menjadi Nabi akhir zaman, khatimun nubuwah, sepatutnya Ishaq. Kedengkian mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok cerita ibadah korban, tuan-tuan. Apabila Allah Ta'ala menyuruh, walaupun dalam mimpi, tuan-tuan, tapi mimpi itu apa dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Allahu Rabbi. Apa kata Ismail alaihi salam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Ini perintah Allah. Walaupun ianya adalah mimpi, tetapi ini perintah Allah. Perintah Allah mestilah dilaksanakan. Ketika mana Nabi Ibrahim AS nak menyembelih tengkuk Nabi Ismail ini, kata Ibrahim, Nabi Ibrahim, jangan pandang tepat pada mata ayah, tapi tengoklah ke belah kanan. Watallahu jabin. Tengok belah kanan. Jangan tengok mata ayah. Ayah tak sampai hati. Ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih tengkuk ni, lalu disebut dalam firman Allah, wa fadaina bizab'in azim, kami tukarkan dengan qibas, tuan-tuan. Lalu Allah kata, ya Ibrahim, sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim,
kamu telah membenarkan firman kami. Maka kami gantikan Ismail itu dengan Qibas. Wahai Ibrahim, ini adalah ujian bagimu. Tanda kamu orang yang saleh. Tanda kamu orang yang beriman dengan kami. Dan Tuhan, betullah kata Nabi SAW, para anbiya lah yang paling banyak berat ujiannya. Kemudian, as-salihun, orang-orang yang saleh. Jadi depan saya ni, semuanya adalah orang-orang yang saleh. Yang dulu mungkin pernah main nombor ekor. Mungkin. Ya. Saya tanya staff saya, tuan-tuan. Umur dah, sekarang dah pencin dah. Dia kata, ustaz, kalau ada rumah berantu di Taman Meru tu, orang lain semua lari, kami pergi dulu. Ha. Pasal apa, ustaz? Kami nak minta pada Datuk Jin tu, sultan mana bagi Datuk, wallahualam. Nombor ekor. Jadi mereka pun pergi, 5 orang. Gengnya, 5 orang. Pergilah. Nak minta nombor ekor daripada Datuk Jin ni. Rupanya jin tu jin Islam. Apa katanya? Hei, judi tu haram. Aku ni jin Islam. Ha, padan muka. Kemudian, tak putus asa, tuan-tuan. Mereka pergi pula kebun pisang. Ada jin pisang pula kat situ. Jin pisang tu bagi tahu, cari jantung pisang yang paling besar, bawa pada aku. Oh, merata kami cari ustaz. Akhirnya ustaz jumpa jantung pisang yang paling besar. Jin tu kata buka. Buka-buka. Ya Allah ustaz, memang ada nombor dalam tu. Cantik nombornya. Kaki ekor je tahu cantik tak cantik. Kita tak tahu. Kemudian jin tu pesan, kalau menang first prize, jangan lupa sedekah pada Masjid Al-Ma'idah. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang bawa pisang tu, jangan main telan rupuluh sawa je. Tanya dulu, ni sempena apa ni? Oh, kenduri kesyukuran anak teman. Makan halal. Tapi kalau kita makan rupuluh sawa, tuan-tuan, tak tanya. Lepas tu baru kita tanya, ini sempena apa ni? Oh, menang loteri semalam. Udah. Telan pisang, udah kita telan. Lepas tu kita kata, sedawa, sedap juga pisang loteri ni. Lepas tu tuan-tuan tanya dulu. Ni Masjid Al-Ma'idah ni tanya dulu. Ni sempena apa ni? Tanya dulu. Jangan main telan berapa ulos sawa. Ya. Baik. Alladzi barakna awlahu linuriyahu min ayatina. Kedua-duanya kami berkati. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami nak tunjukkan. Apa dia? Tanda-tanda kebesaran kami. Terhormati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki buruk. Buruk ni dia apa, tinggi sikit daripada baral, rendah sikit daripada keldeh. Itu buruk. Dan dia mempunyai kelajuan selaju cahaya buruk ni, tuan-tuan. Hingga Nabi SAW naik hingga ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Ada orang tanya kat saya, ustaz, Neil Armstrong dengan Yurin Gagarin. Neil Armstrong orang Amerika. Yurin Gagarin orang Rusia. Mereka sampai ke bulan. Tak tahu lah ni apa, tuan-tuan. Roket Apollo ke apa ke. Demo sampai ke bulan. Iya, betul. Tetapi Nabi sampai ke langit yang ketujuh. Mana lagi hebat, tuan-tuan?
Sudahlah, tentu Nabi SAW. Bukan saja bulan, sampai langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha. Maknanya, Nabi lagi hebat. Neil Armstrong, Yuri Gagarin, sampai di bulan saja. Nabi sampai langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha. Maknanya siapa yang hebat? Nabi lagi hebat. Menaiki buruk. Jangan silap sebut tuan-tuan, buruk. Jangan. Buruk. Ya. Saya tanya tuan-tuan rahmati Allah. Apabila masa majlis korban ingat. Ada tujuh orang. Tujuh panggul lah. Tujuh orang. Tuan-tuan rahmati Allah. Demo tak sembelih-sembelih lagi kubur tu. Duk menon tengok. Saya tanya, kenapa tak sembelih lagi ni? Pukul berapa nak siap ni? Ustaz, kata dia. Saya tengok lembu ni nampak tulang rawannya. Jadi ustaz, kalau tulang rawan ni kami nak naik bertujuh, macam mana? Saya kata, dak, di akhirat nanti kita naik bertujuh ni ya untuk masuk syurga. Allah Ta'ala bagi tahu dah dalam firman-Nya. Naik tujuh orang. Sebab di akhirat nanti, kerbau ni akan jadi gemuk. Kerbau ni akan melalui titian siratul mustaqim tu. Titian sirat. Apa yang kau risaukan? Bukan macam kambing sekarang ni, nampak tulang rawannya hidup. Orang pintu ke ustaz, baru dia mesembelih, kan tuan. Sebab itu, tata rahmati Allah, di antara peristiwa Nabi SAW, apa dia tuan-tuan, dia melihat satu kejadian yang pelik. Iaitu apa dia tuan-tuan, apabila Mashitah, Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ma hadhihir ra'ihah tayyibah, wahai Jibril, apakah bau yang wangi berbenur ini? Lalu kata Jibril, hadhihi ra'ihatu mashitah ibnati fir'aun wa auladiha. Inilah bau wangi daripada mashitah yang menjadi tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Qala wa ma sya'nuha, apa pasal jadi rupa itu? Kata Jibril, bainama hiya tumashitu ibnata fir'aun zata yaum, apabila dia sedang menyikat rambut anak perempuan Fir'aun pada suatu hari, isaqatat almidra min yadai'a, apa dia, terjatuhlah sikat daripada tangannya. Lalu dia melata, bismillah. Cuba kita tuan-tuan. Oh pekah. Oh pecut. Orang melatah kan. Oh gam tut. Oh bu tut. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, masyitah ini dia kata bismillah, melatah dia tu hebat. Faqalat laha ibnatu fir'aun abi, maka anak perempuan Fir'aun tanya, bapa aku ke? Bukan. Walakin rabbi wa rabbu abiki, tetapi Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Bapak kamu bukan Tuhan. Lalu kata anak perempuan Fir'aun, ukhbiruhu bidhalik, aku akan bagi tahu my daddy. Masyitah takut, anak-anak. Tak takut. Nak bagi tahu. You want to your daddy? Bagi tahulah. Apa masalah dia? Besoknya, ya, Fir'aun jumpa dengan Mashitah. Faqala ya fulanah. Eh, fulanah. Wa inna laki rabban ghairi. Adakah Tuhan selain daripada aku? Qalat, kata Mashitah, na'am. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu Allah. Mashitah takut tak tuan-tuan? Mashitah tak takut.
Masyita langsung tidak merasa gentar dengan ugutan Fir'aun. Fir'aun bukan Tuhan. Memanglah dalam silibus kerajaan Fir'aun, Fir'aun itu adalah Tuhan. Tak, kamu bukan Tuhan. Tuhan kamu ialah Allah. Lalu apa dibuat tuan-tuan? Fa'amara bibakratin min nuhas. Disuruh letak periuk yang di dalamnya itu timah. Bukan air panas tuan-tuan. Takat air panas yang menggelegak tak ada rasa apa. Disuruh letakkan timah. Lalu tata rahmati Allah. Ya. Timah yang menggelegak itu memang akan memberi sakit kepada siapa-siapa sahaja. Yang pertama sekali suaminya terjun. Suaminya terjun dalam mangkuk periuk timah ni tuan-tuan. Tetapi suaminya ini orang yang soleh, dia kata, wahai masyitah, kita berjumpa dalam syurga. Tuhan, berjumpalah kita dalam syurga, wahai masyita. Boleh tak suami dia bagi excuse, alasan? Sorry, sorry. Cok Fir'aun. Yang buat masalah ni, bini aku. Bukan aku. Tapi suami yang solek ni, tuan-tuan. Dia terjun dalam timah yang menggelegak. Akhirnya, matilah dia. Kemudian, anak-anaknya yang tiga orang. Semuanya terjun dalam periuk. Semuanya menjadi syahidah, syahid. Tinggallah masyitak ni tuan-tuan rahmati Allah. Ini satu momen yang mengharukan. Dia dukung bayi dia. Dan dia ragu-ragu nak terjun dalam timah yang menggelegak ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada baby yang masih kecil. Tiba-tiba baby itu boleh bercakap, apakah dia, apa kata baby itu? Ya ummi, la taqa'asi, wahai ibu, jangan takut, la takhaf, terjun. Terjunlah wahai ibu dalam timah yang menggelegak itu, terjunlah. Tuan-tuan, budak yang masih kecil lagi ni, tiba-tiba Allah beri kuasa kepadanya, boleh bercakap, menasihati, advice masyitah. Terjun dalam timah menggelegak ini. Akhirnya, semuanya terjun dalam timah yang menggelegak. Tuan-tuan, rahmati Allah, inilah namanya akidah. Selalu kita dengar, uqdatan min lisani Nabi Musa alaihissalam, apabila ya Jibril alaihissalam ni bagi tahu kepada Allah, suruh bagi tahu kepada Jibril, wahai Jibril, jangan kau berikan kepada nabi ini atau nabi Musa ini apa dia, benda-benda yang satu diletakkan meh, satu bara api. Jadi Nabi Musa ni cerdik tuan-tuan, walaupun kecil, sebab dia suka tarik janggut Fir'aun ni, tariknya, oi Fir'aun sakit, kata dia, oi kan dia anyam. Ya, kalau tengok di Mesir tu, dia anyam, ditariknya. Akhir katanya, Fir'aun, ini budak memang kurang hajur. Lalu, diletakkan satu meh, satu lagi bara api. Nabi Musa ni cerdik. Dia baru nak ambil meh ni, tuan-tuan. Akhirnya, Jibril AS tepih tangan dia, ambil bara api, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini Jibril. Atas perintah Allah. Itu yang sebab Nabi Musa ini, dia telor lidah dia. Sebab terkena bara api itu. Disebut dalam doa, uqdatan min lisani. Ya Allah, biarkan aku ni menjadi fasih bercakap.
Pasal apa? Bila kena bara api ni tuan-tuan, dia jadi telur lidah dia. Pasal apa? Dia terkena bara api itu. Jadi dia minta, ya Allah, uqdatan min lisani, agar aku ini boleh bercakap dengan elok. Boleh fasih bercakap. Ha, ini doa kita ni tuan-tuan. Ya, Allahu Rabbi. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah. Allah sebut lagi, innahu huwassami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, wahai Muhammad. Maha melihat, wahai Muhammad, apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepadamu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, orang kafir Quraisy ini selalu menyeksa Nabi dan para sahabat dia. Ada satu kisah tuan-tuan, Khabab Al-Arash. Satu hari, dia pergi bertemu dengan Nabi SAW yang tengah bersandar di dinding Kaabah. Lalu Khabab menyatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullahu lana, ala tastansirullahu lana, wahai Rasulullah, tak bolehkah kau doa kepada Allah? Tak bolehkah kau minta tolong kepada Allah? Bukankah doamu itu makbulun indallah? Doamu itu dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tengah sandar ni tuan-tuan, Nabi duduk straight, marah. Hatta ihmarra waj'ahu, hingga merah padam muka Nabi. Nabi menyatakan, tahukah kamu, anna rajulun min bani Israel, ada seorang lelaki daripada bani Israel. Apa dia mereka buat tuan-tuan? Ditanam lelaki ini separuh badan, dikorek satu lubang, ditanam separuh badan. Fayuja'u bil minshar, mereka datang bawa gergaji yang potong balak tu. Fayuda'u ala ra'sihi, lalu diletak atas kepalanya. Disuruh kembali kepada agama Yahudi. Tapi dia tak hendak. Dia tetap mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Lalu dihirih dengan gergaji itu. Zap sekali. Orang-orang Perak kata, ya, merecoh-recoh darahnya. Orang sini saya tak tahulah. Ada orang Perak ke sini? Ada? Ada orang Parit? Aha. Merecoh-recoh darahnya, membuak-buak darahnya. Diirih lagi tuan-tuan. Suruh kembali kepada agama. Lelaki ini tetap mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Hatta yuj'alu ila firqatain, hingga terputus dua badannya. Tidak mengubah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu kita kena bagi tahu akidah ini adalah satu ikatan yang kukuh, tak boleh dileraikan. Tuan-tuan, sebab itu kena bagi tahu dengan anak-anak. Sebab itu kena bagi tahu dengan sahabat-sahabat kita. Akidah mesti dijaga. Akidah, kalau kita tak jaga, maka akan putuslah akidah itu. Tengok tuan-tuan, apabila banyak golongan liberal, ya, yang mencabar mahkamah. Ini masalah dia tuan-tuan. Golongan liberal ni tuan-tuan, malah ada yang mengatakan, kami boleh memilih agama apa yang kami mahu. Nak masuk Cina, Buddha, nak masuk Hindu. Ini golongan liberal ni tuan-tuan, cukup bahaya. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang lafaznya sahih, la yabqal Islam illa ismuhu. Islam ni tak tinggal apa dah tuan-tuan, melainkan nama sahaja.
Siapa mereka ni tuan-tuan? Orang-orang yang liberal. Apa dia tuan-tuan? Islam ni tak tinggal apa-apa melainkan nama sahaja. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa kamu semayang? Ah, sebab bapak aku semayang. Sebab bapak berbapak aku pun semayang. Bapak berbapak berbapak aku semayang. Bapak berbapak berbapak semayang kepala bapak kamu. Dengan marah. Ini orang liberal tuan-tuan, tak faham. Maza intima'i lil-islam. Maza ya'ni li-intima'i lil-islam. Ke apa pasal aku memeluk Islam ni? Mereka tak faham tuan-tuan. Kerana apa? Kerana golongan-golongan liberal macam ni lah. Kenapa puasa? Kena bapak aku lu puasa. Kena bapak dah bapak aku puasa. Bapak dah bapak dah bapak aku puasa. Bapak dah bapak dah bapak pula bapakmu punya puasa. Dia tak faham tuan-tuan, kenapa dia memeluk Islam? Kenapa? Inilah golongan-golongan liberal ni tuan-tuan yang menyusahkan otak pemikiran kita. Tuan-tuan rahmati Allah, saya sebut dah tadi, syariat mesti dilaksanakan. Kenapa tuan-tuan? Kerana syariat inilah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mendengar seorang lelaki berdoa. Allahumma ij'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Masya-Allah tuan-tuan. Habis lelaki itu berdoa, Sayyidina Umar tanya dengan lelaki itu, lima tan'u kazalik, kenapa kamu berdoa begitu? Kata lelaki itu, ala tasma' maqallallahu ta'ala wa ay Umar amirul mu'minin, tidakkah kau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilam ma tashkurun, sikit sangat yang masuk syurga, sikit sangat yang mensyukuri nikmat aku, dan sedikit sangat yang masuk syurga Allah. Baik itu tata rahmati Allah, depan saya yang sikit inilah yang akan masuk dalam syurga Allah, insya-Allah. Banyak mana perginya tuan-tuan? Lepak kedai tom yam. Ada budak tanya saya, ustaz, ya, boleh ke kami pergi karaoke? Saya kata boleh. Tapi jangan nyanyi lagu rock kapal. Maaf sayang, ku pinta darimu. Jangan nyanyi itu. Alamak ustaz, tak best lah. Lagu rock kapal kami minat tu. Habis kami nak nyanyi lagu apa? Nyanyilah lagu El Suraya tu. Bila Izrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Ha, nyanyi lagu itu. Allah kata ni. InsyaAllah besok toke karaoke tu masuk Islam nanti. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu saya teringat seorang sahabat saya. Dia ni mengaji-mengaji. Dia mengaji-mengaji tuan-tuan. Tapi bila tycoon ni, dia second boss, first boss. Bila tycoon ni minta luluskan pinjaman, dan pinjaman diluluskan tuan-tuan dekat RHB Bank tu, oh, dia punya suka, dia belanja karaoke. Ini cerita satu tempat. Tuan-tuan rahmati Allah, bila sambil nak pilih lagu ni, brother ni dia suka lagu Rashid Teja tu, sayangku sungguh pedihnya kini. Ini suka tu. Tengah pilih-pilih lagu ni tuan-tuan, tiba-tiba datang GRO bawa dua jak air apa? Hijau. Air tebu ke? Kasbah. Arah lah tu. Letak atas meja coffee table tu. Peh tu. Tak maaf ibu-ibu ya. Dibuka bajunya.
selambak ni duduk atas riba kawan ni, ditarik kepala kawan ni, letak dekat tengah-tengah dadanya. Sahabat saya ni tolak. Ditarik lagi, letak. Dia tolak. Kali ketiga tarik, tak tolak dah tuan-tuan. Apa katanya? Ustaz, rasa suam-suam kuku. Kemudian, bila GRO ni tengok, dia macam tolak-tolak tak andak. Sebab dia ni memang selalu pergi kuliah. Jadi kata dia, bapak, ni dari seberang punya jarum, bapak, saya lihat wajah bapak, wajahnya orang yang baik-baik bapak. Bapak, tempat bapak bukan di sini, kata dia. Tempat bapak sepatutnya berada di rumah bersama ibu. Sini tempat orangnya jahat-jahat bapak. Teroyok kawan ni tuan-tuan. Pasal apa? Kena tazkirah dengan GRO. Menangis dah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, mana-mana yang telah mendapat hidayah, janganlah buat maksiat. Ya. Yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, janganlah lagi kita membuat maksiat. Allayarji'a ilal ma'asi. Jangan, jangan, jangan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, hidayah ini adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbata walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kamu mahu, walaupun pak dara kamu Abu Talib yang kamu sayangi. Tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Tuan-tuan ya, hidayah ni terlalu benda yang complicated. Hanya Allah Ta'ala yang boleh memberi hidayah. So, tuan-tuan rahmati Allah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat memberi motivasi kepada kita bersama. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang soleh, dan agar Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minal shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal ghala' ya Allah ya Tuhan kami. Angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepada-Mu, tetapi jangan kau umumkan bala itu ke atas kami, ya Allah. Kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis insyaAllah. Ya, alhamdulillah.